Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Santo di Malang. Saat ini saya berada, mungkin kalian tahu, saat ini saya berada di titik Watu Gede. Salah satu jalur via tumpang ke arah Bromo. Jadi ini salah satu kondisi di pagi hari pukul 7 kurang 10. Kondisinya seperti ini. Jadi ini masa-masa new normal, baru buka Bromo. Jadi saya penasaran dengan selama ini kondisi pandemi, dan saya nanti akan mau ke Bukit Teletubbies dulu, baru ke Bromo. Oke, tonton terus video saya. Kopi Bromo ini salah satu, ada ibu-ibu jualan pakai mobil, teman-teman. Jadi di sini itu ada semacam warung, apa ya, kalau mobil tapi dibikin semacam warung. Jadi orangnya bisa ke sana, bisa ke sini, itu pakai mobil, teman-teman. Dan kopinya itu best of the best. Ya, di sini lumayan dingin. Padahal ini matahari udah lumayan di atas. Saya mau santai-santai dulu sama menikmati apa namanya, view pemandangan. Takut ke sana ya. Masih ke sana, teman-teman. Ini di sini tuh ada orang yang jualan bakso, teman-teman. Ini jualan bakso. Terus ada, itu menyediakan ini namanya warung apa ya? Warung car, warung mobil. Ibunya yang jualan kopi di situ. Monggo. Lem kalem. Maskermu buka lagi. Enak dah. Lawan gak apa pun lah. Masa ni? Lawan lu kata nantang jauh nang Semeru. Ampret, awakmu mau dijak nang di patu kebang ay. Lah kok ora dimunekno, Pak? Ya dong, bensin. Oh, ngirit bensin. Bapak yang ngirit bensin. Triknya winter. Oh, masuk ke pasaran 3 ya? Iya. Pasaran apa?
pasir ini bahaya loh gitu. Tenan bahaya ini. Enggak, pasir ini berbahaya. Enggak. Jalannya berpasir, lumayan. Nyaman nunggu. Lah sama nyelip aku, Pak. Sama nyelip aku saiki. Halo, eh. Oh. Bapake ku mau nggih sepatu bal, arep bal-balan. Arep bal-balan iki nek promo. Lucu bener, Pak. Weh, kebelenduk, kebelenduk, talane, kebelenduk, kebelenduk. Medan, medan seperti ini itu kalau lagi musim hujan, pakai sepeda metik ini sulit ini. Jadi harus pelan-pelan. Pelan-pelan yang penting maju. Oke dah. Ini oke. Oke. Bukit Teletubbies. Mana-mana apa ya? Mana apa? Lucu, api mana ye? Mana api? Pokoknya mana api pokoknya? Mana api teman-teman? Banyak mana api? Salah jalan ini, salah jalan, salah jalan. Aduh, aduh salah jalan. Eh kemana jalan lagi? Jemuk kanan lah pengeri. Wah, ayah. Maknyus. Manu opo iku? Manu api paling itu. Jalannya berpasir. Nang bukit Teletubbies. Oh, amazing le. Ya. Hah? Di bukit Teletubbies. Di? Di? Lu, tak ada nama yang gini lah. Ini kita bisa. Tak. Ya. Ui. Alhamdulillah, ah, udah nyampe bukit Teletubbies. Teletubbies apa Teletubbies ya? Jadi pengunjung yang ke bukit Teletubbies ini bisa
menyewa apa namanya kuda, puter-puter buat selfie foto juga bisa. Itu warung-warungnya banyak banget itu yang jualan. Itu banyak banget. Ini pengunjung baru nyampe nih. Banyak pengunjung, lumayan ramai nih hari ini. Ini salah satu kondisi Bukit Teletubbies Bromo. Banyak jeep-jeepnya yang itu dari arah Bromo itu sepertinya. Nah, ini kondisinya pengunjung wisata mulai lumayan ramai. Bromo ini sendiri baru dibuka kurang lebihnya ya dua mingguan kurang lebihnya. Itu banyak yang foto-foto di Bukit Teletubbies. Sebenarnya Bukit Teletubbies itu mungkin yang ini ya, mungkin loh ya, saya sendiri nggak tahu. Walah. Nah, itu jeep yang arah ke sini, debu-debu itu yang dari arah ke Bromo. Nah, itu banyak banget itu ke sini semua. Pakai sini kondisinya. Jadi nanti saya mau ke apa namanya? Ke Bromonya nanti saya lewat situ. Nanti. Kalau kalian penasaran, tonton terus video saya. Saya Santor Malang, Metrip Adventure.